Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mensimulasikan aplikasi Arjuna. Nah, kita ke website irsiplat.jakarta.go.id. Irsiplat ini digunakan untuk simulasi dan latihan. Jika ingin menginventaris secara live, maka kita ke irsip.jakarta.go.id. Nah, ini halaman website yang berbeda, tapi aplikasinya tetap sama. Oke, di sini ada kolom username, password, tipe login, captcha, dan ada satu tambahan lupa password. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk penata arsip UP yang akan menginventaris arsip di masing-masing bidang, login menggunakan username dan password. By default, username-nya adalah NRK dari masing-masing penata arsip. Untuk Eselon 432 itu menggunakan akun yang terintegrasi dengan e-office, jadi menggunakan NRK. Username-nya adalah NRK, password-nya sama dengan e-office. Nah, di sini ada tipe login, penciptaan naskah dinas, dan pengelolaan arsip. Untuk tipe login penciptaan naskah dinas digunakan oleh pejabat-pejabat Eselon. Lalu untuk pengelolaan arsip digunakan untuk penata arsip. Nah, di sini kita masukkan kode captcha-nya yang sesuai. Di sini ada satu tambahan fitur lupa password. Jika Bapak atau Ibu lupa passwordnya, diutamakan untuk user penata arsip. Di sini masukkan username-nya, lalu nomor WhatsApp dari Bapak Ibu. Nah, nanti admin akan memproses ulang password dari Arjuna. Oke, sekarang saya mensimulasikan sebagai penata arsip di bidang TI. Jadi, saya login menggunakan username NRK, lalu masukkan password. Nah, tipe loginnya adalah pengelolaan arsip. Kemudian saya masukkan kode captcha-nya. XDZ. Nah, di sini ada hak akses dari username CTO di Jadespania. Di sini ada sebagai admin, penata arsip, dan super admin. Karena saya akan mensimulasikan sebagai penata arsip, maka saya pilih hak akses sebagai penata arsip di UP bidang TI. Lalu setelah login sebagai penata arsip UP, di sini akan muncul halaman utama. Di sebelah pojok kanan atas terdapat profil dari akunnya. Jadi CTO di Jadespania, penata arsip di bidang TI. Nah, di sini ada menu profil, rak, ubah password, ganti hak akses jika memiliki lebih dari satu hak akses, lalu menu keluar. Di sebelah kiri ini adalah menu-menu yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan inventaris, pemberkasan, pemindahan arsip, dan lain-lain. Oke, sebelum menginventaris arsip yang ada di UP, masing-masing penata arsip UP harus mendefinisikan rak atau lokasi simpan yang digunakan untuk menyimpan arsip. Nah, kita akan ke menu rak. Nah, di sini ada satu contoh yang telah didefinisikan rak di bidang TI. Rak 1 bidang TI kategorinya rak tunggal di gedung blok A lantai 2, ruangannya namanya bidang TI dan kapasitasnya 25. Nanti saya akan tampilkan contoh dari apa sih rak tunggal itu, nanti ada gambarnya di sini. Nah, selanjutnya saya akan menambah lokasi simpan yang ada di bidang TI. Kita masukkan dulu informasi gedungnya, yaitu gedung blok A, lantainya lantai 2, nama ruangnya ruang bidang TI, kategorinya rak tunggal. Perbedaannya antara role OPEC dan rak tunggal itu, role OPEC biasanya digunakan pada UK, yaitu yang lemari yang besar yang terdiri dari deret-deret. Nah, sedangkan rak tunggal itu kayak rak biasa. Nah, nanti ada gambarnya.
Lalu kita pilih rak tunggal sebagai contoh. Nah, ini nama raknya bisa kita masukkan. Ini nama raknya bebas ya, Bapak Ibu. Misalnya lemari satu, lemari karena tadi udah ada satu rak. Ini sekarang lemari 2 bidang TI. Nah, kapasitas rak itu adalah kapasitas dari rak yang bisa menampung box. Jadi dalam satu rak itu bisa berapa banyak menampung box-box arsip. Di sini kita untuk lemari 2 bidang TI karena tidak terlalu besar, jadi kita masukkan 15 kapasitasnya. Bisa menyimpan 15 box. Lalu kita simpan. Nah, sudah ada 2. Nah, jika nanti sewaktu-waktu di UP menambah lokasi simpan, ini bisa ditambahkan juga. Kita akan menginventaris arsip keluar. Di sini kita akan menu pencarian arsip untuk mencari apakah arsip yang ingin kita input sudah ada atau belum. Nah, ini ada tombol pencarian. Saya bisa mencarinya berdasarkan nomor surat, perihal, QR code, nomor berkas, nomor box, atau berdasarkan tanggal, penerima, pencipta, kode klasifikasi. Nah, di sini saya akan mencari berdasarkan nomor surat. Contoh surat yang akan saya inventaris nanti akan ditampilkan di layar. Di sini kita masukkan nomor suratnya yaitu 1704 garis miring 073.7. Oke. Lalu kita cari. Nah, data tidak tersedia. Jadi surat ini belum ada di aplikasi Arjuna. Nah, untuk itu kita akan menambahkan atau menginventaris dari suratnya. Surat ini termasuk surat keluar karena ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan. Nah, kita ke menu arsip keluar. Nah, di sini akan muncul halaman dari menu inventarisasi arsip keluar. Di sini ada beberapa tombol. Ini filter untuk mencari dari arsip keluar. Di sini ada tombol import apabila Bapak Ibu sudah pernah menginventaris di file Excel. Nah, nanti untuk import saya akan mencontohkannya. Nah, kita akan menginputnya satu persatu. Jadi kita tambahkan arsip keluar. Nah, di sini ada 4 pilihan lagi. Saya akan mensimulasikannya, yaitu arsip keluar dengan bentuk ND OPD DKI karena kepada dinas lain. Nah, ini kita klik. Di sini ada arsip keluar ND OPD DKI. Kita input jenis naskah dinasnya. Di sini contohnya adalah perihal tentang rapat pengelolaan e-office. Jadi saya akan memasukkannya sebagai jenis surat undangan. Oke, surat undangan kita input nomor suratnya 1704-0737. Tanggal suratnya 5 Agustus 2020. Kita input 5 Agustus 2020, penciptanya yaitu Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Oke, selanjutnya kita masukkan perihalnya. Perlu diperhatikan Bapak Ibu apabila mengetik perihal ini harus sesuai dengan yang ada di suratnya. Tidak boleh ada typo atau kesalahan dalam menuliskan perihal. Oke, penerimanya adalah Dinas Kominfotik. Di sini kita menuliskan unit kerjanya, bukan jabatan kepala dinasnya, tapi menuliskan unit kerjanya yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Lalu yang kedua, unit kerjanya adalah Biro Kepala Daerah. Nah, kita input unit kerjanya.
Lalu di sini tembusan dari suratnya yaitu kepada asisten Kesra Kesejahteraan Rakyat. Oke, jika sudah sesuai dengan surat fisiknya, kita simpan. Nah, di sini sudah terinput. Kita bisa melihatnya kembali atau mengedit jika ada koreksi, menghapus jika benar-benar salah suratnya. Nah, di sini ada labelnya status katalog menunggu persetujuan. Maksud menunggu persetujuan ini adalah surat yang telah diinput oleh penata arsip akan diverifikasi oleh kepala subbagian umum yang ada di unit kerja Bapak Ibu. Saya akan mencontohkan cara menginput dari arsip keluar dengan tipe lainnya. Nah, misalnya saya akan menginput nota dinas dari Kepala Bidang TI ke Kepala Dinas Perpustakaan. Masih di halaman menu yang sama, kita input sebagai ND internal OPD. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ND internal OPD ini digunakan digunakan untuk surat yang antar bidang atau ke kepala dinas dan tidak mempunyai KOP. Oke. Nah, ini kita tambahkan arsip keluar ND internal OPD, lalu kita input jenis naskah dinasnya. Di sini naskah dinasnya yaitu berbentuk nota dinas dengan nomor surat 327 garis miring minus 073.7. Nah, tanggal suratnya ini 5 Oktober 2020. Nanti surat yang ada akan saya tampilkan di layar sebagai contoh. Oke, kita input 5 Oktober 2020. Nah, ini penciptanya yaitu Bidang TI karena ditandatangani oleh Kepala Bidang TI. Oke, selanjutnya kita input perihal. Perihalnya adalah tentang laporan. Oke, penerimanya adalah kepala dinas, jadi saya masukkan dinas perpustakaan. Nah, ini tidak ada tembusan. Jadi kita langsung simpan. Nah, ini sama menunggu persetujuan juga. Bedanya kalau untuk ND internal OPD itu menunggu persetujuan dari kepala UP. Di sini adalah kepala bidangnya, kepala UP. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimpor dari arsip keluar. Pertama kita klik tombol import, lalu mengunduh file template yang disediakan. Nah, pertama kita pilih penciptanya yaitu Dinas Perpustakaan. Jadi mengimpor datanya ini tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, tapi berdasarkan per kelompok. Jadi per kelompok antara jenisnya surat undangan, nota dinas, nah itu dibedakan filenya. Pertama kita pilih penciptanya Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Nah, labelnya ini karena saya akan mensimulasikannya tentang surat undangan, maka labelnya adalah ND OPD DKI. Pilih jenis naskah dinasnya yaitu undangan. Lalu kita unduh templatenya. Nah, di sini templatenya telah terbuka. Ada tiga kolom yang harus diisi atau disesuaikan dengan template yang Bapak Ibu punya. Jadi di sini ada nomor surat, tanggal surat dengan format date tanggal garis miring bulan garis miring tahun. Nah, ini lalu untuk perihal maksimum 255 karakter. Nah, ini data yang sudah saya isi. Jadi sudah dimasukkan nomor surat, tanggal surat, dan perihal. Lalu kita save. Nah, kita balik lagi ke aplikasinya. Kita import, upload file yang tadi
templatenya, lalu kita import. Di sini ada notifikasi bahwa import data berhasil. Ini ada tiga yang tadi telah kita import. Nah, di sini penata arsip bisa mengedit kembali atau melihat dari surat yang telah diimpor. Nah, ini kita lihat, memastikan apakah sudah sesuai, lalu bisa menambahkan penerima atau tembusan dari surat itu. Oke, di sini ada status juga ada riwayat dari arsipnya. Jika tidak ada yang ingin ditambahkan, kita bisa kembali. Dan status dari arsip tersebut menjadi menunggu persetujuan. Karena ini NDOPD DKI, jadi menunggu persetujuan dari Kasubag Umum Kepegawaian di masing-masing unit kerja. Sekarang setelah penata arsip menginventaris atau menginput arsip-arsip yang ada di UP-nya masing-masing, kita akan ke akun Kepala Subbagian Umum Kepegawaian di Dispusip. Nah, di sini saya sudah ada di halaman login. Jadi untuk Kasubag umumnya memasukkan username-nya itu adalah NRK dan passwordnya itu sama dengan e-office. Tipe loginnya adalah penciptaan naskah dinas. Lalu di sini memasukkan kode captcha-nya. P6E6X1. Nah, di sini telah login sebagai Ibu Siti Mutia sebagai verifikator UK di Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Oke, di sini ada profil, ada rak juga. Nah, di sini ada notifikasi bahwa terdapat pending persetujuan arsip keluar. Ini ada empat surat yang butuh diverifikasi oleh Kasubag Umum Kepegawaian. Bisa untuk menyetujuinya bisa langsung mengklik secara semua, select all dan menyetujui, atau bisa juga mengedit satu persatu untuk mereview kembali arsip yang telah diinput. Di sini apakah telah sesuai? Dapat pengolahan. Oke. Okay. Ini bisa bisa terlihat juga siapa yang menambahkan arsipnya. Ini dari bidang TI. Nah, jika sesuai, ini bisa langsung klik tombol simpan dan persetujuan katalog arsip. Oke. Nah, ini jika ingin langsung untuk menyetujui, maka kita bisa select all, lalu menyetujui katalog arsip. Oke. Katalog arsip berhasil disetujui. Nah, arsip yang telah disetujui dengan tipe NDOPD DKI itu bisa juga kita lihat di menu katalog arsip OPD DKI. Jadi, arsip-arsip yang telah diciptakan oleh Dispusip dengan penciptanya Dinas Perpustakaan dan Karsipan itu bisa dilihat juga oleh dinas lain. Nah, di sini ini nanti di akun di masing-masing unit kerja bisa melihat ke menu katalog arsip OPD DKI dan bisa melihat arsip-arsip dari Dispusip, dari Diskominfo dan semacamnya. Oke. Lalu kita log out jika tidak ada pending arsip lagi. Oke, selanjutnya saya akan menuju ke akunnya Kepala UP untuk memvalidasi dari arsip yang telah diinput oleh penata arsip UP di bidang TI. Pertama kita login menggunakan username Kepala UP. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu sama dengan yang ada di e-office dengan tipe login penciptaan naskah dinas. Lalu masukkan kode captcha-nya.
Nah, di sini kita sudah login sebagai Imam Mulatip validator UP di bidang TI. Lalu ada notifikasi di arsip keluar, persetujuan arsip keluar. Di sini ada satu, yaitu dengan label ND internal OPD. Jadi untuk validator atau kepala UP itu bisa menyetujui arsip yang kategorinya atau labelnya yaitu ND internal OPD. Nah, di sini bisa melihat atau mengedit dari arsip yang telah diinput. Misalnya tadi sepertinya kurang tembusannya bidang pembinaan dan pengawasan. Kita input dan pengawasan. Nah, di sini bisa ditambahkan. Jika sudah sesuai, itu bisa langsung mengklik tombol simpan dan persetujuan katalog arsip. Oke, berarti inventarisasi arsip keluar berhasil disimpan. Nah, bedanya untuk arsip dengan label ND internal OPD itu hanya untuk internal di UP, di maksud saya di unit kerja. Jadi tidak muncul di katalog arsip OPD DKI. Jadi tidak bisa dilihat oleh dinas-dinas lain. Hanya bisa dilihat di satu unit kerja. Nah, di sini kalau kita ke menu inventarisasi arsip keluar, arsip yang tadinya menunggu persetujuan otomatis telah berubah statusnya menjadi disetujui. Ini untuk status daftar arsip sudah di DIB menandakan bahwa arsip-arsip yang telah diinput oleh penata arsip bidang TI sudah langsung masuk ke daftar isi berkas bidang TI. Oke, saya mencoba keluar, logout dari akun validator. Selanjutnya, saya akan login kembali menggunakan akun penata arsip dari bidang TI. Saya masukkan username-nya NRK, password, dan tipe loginnya yaitu pengelolaan arsip. Selanjutnya, masukkan kode captcha. Nah, pilih dengan akses penata arsip UP bidang TI. Penata arsip bidang TI bisa melihat statusnya sudah disetujui dan sudah masuk ke DIB. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melengkapi informasi dari masing-masing arsip yang telah diinput pertama kali. Kita ke menu daftar isi berkas. Nah, di sini yang telah diinput tadi. Lalu kita menambahkan informasi yang sesuai dengan fisiknya. Di sini contohnya untuk surat ND internal OPD dengan perihal laporan hasil rapat pembahasan kebijakan pendukung aplikasi Office. Nah, pastikan penata arsip mempunyai fisiknya dan bisa melihat informasi selanjutnya. Jadi kita pilih tingkat perkembangannya, apakah surat ini merupakan kopi atau asli. Ini merupakan asli. Lalu masukkan kode klasifikasi lama. Kode klasifikasi lama ini yaitu masih kode klasifikasi yang ada minusnya. Tadi kan nomornya adalah 327 ini. Nah, ini merupakan kode klasifikasi yang lama. Jadi kita input di sini. Lalu kita convert ke kode klasifikasi yang saat ini berlaku. Karena ini perihal tentang aplikasi apa pembahasan kebijakan aplikasi Office tentang arsip, jadi kita bisa pilih tentang arsip.
KA0500 misalnya. Nah, untuk jumlah lembar ini merupakan lampiran atau lembaran dari arsipnya. Di sini ada 4 lembar. Deskripsi. Penata arsip harus mendeskripsikan informasi sesuai dengan yang ada fisiknya dan memberikan informasi selengkap-lengkapnya kalau bisa. Jadi ini buka dinas perihal mengenai laporan hasil rapat pembahasan kebijakan pendukung aplikasi e-office pada tanggal, misalnya pada tanggal 5 Oktober 2020. Oke. Selanjutnya kita memasukkan kata kunci. Kata kunci ini apabila kita ingin mencari arsipnya. Untuk kedepannya ini arsip-arsip ini bisa dicari menggunakan kata kunci atau keyword. Misalnya untuk arsip ini mengenai tentang e-office kita pisahkan dengan koma, lalu tentang lalu bisa mengenai kebijakan naskah dinas elektronik. Oke, misalnya segini. Ini medianya adalah kertas. Keterangan itu maksudnya adalah keterangan dari arsipnya, apakah arsipnya lecek, robek, atau semacamnya. Setelah mengisi semuanya, kita simpan. Lalu data isi berkas berhasil disimpan. Kita kembali dan melengkapi arsip-arsip yang lain. Nah, di sini misalnya saya melengkapi untuk perihal rapat pengelolaan e-office karena masih sesuai dengan yang tadi diinput itu tentang e-office. Di sini saya pilih tingkat perkembangannya yaitu asli karena saya memiliki asli suratnya. Kode klasifikasi lama kita input lagi. Kalau lupa bisa lihat di sini. 737, lalu saya konversi ke kode klasifikasi yang baru. Karena tentang e-office, maka saya sesuaikan yaitu kode klasifikasinya mengenai arsip digital. Arsip ini terdapat 2 lembar, lalu saya isi deskripsinya yaitu surat undangan mengenai rapat pengelolaan di office kepada atau dengan Diskominfotik dan Biro KDH pada tanggal 7 Agustus 2020. Oke, lalu kata kuncinya bisa di office pengelolaan naskah dinas elektronik. Oke, jika cukup. Lalu ini media kertas, ini keterangan arsipnya. Lalu kita simpan. Data daftar isi berkas berhasil disimpan. Nah, ini terlihat nih. Jika sudah di-input informasinya, maka akan muncul checklist yang selanjutnya akan dimasukkan ke daftar berkas. Kalau yang ini karena belum diinput makanya belum muncul checklist. Oke. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mensimulasikan menginventarisasi arsip masuk di aplikasi Arjuna. Nah, pertama ini kita sudah ada di halaman login Arjuna, ada field username, password, tipe login, dan captcha. Nah, saat ini untuk inventaris arsip masuk itu kita akan menggunakan akun dari penata arsip di UP.
Contoh yang akan disimulasikan adalah dari penata arsip bidang TI. Jadi saya akan login menggunakan username NRK, lalu masukkan password. Nah, di sini pilih untuk tipe loginnya pengelolaan arsip karena sebagai penata arsip di UP. Lalu kita masukkan kode captcha-nya. Nah, di sini terdapat tiga hak akses yang dimiliki. Yang pertama ada admin, penata arsip UP, dan super admin. Lalu kita pilih akses sebagai penata arsip UP. Nah, muncul halaman dari halaman utama dari aplikasi Arjuna. Karena saya akan menginventaris arsip masuk berupa arsip fisik, kita akan cari dulu apakah arsip yang ingin diinput itu sudah ada atau belum. Pertama, kita bisa mencarinya berdasarkan nomor surat, perihal, QR code, nomor berkas, atau nomor box. Nah, saya akan mencari berdasarkan nomor surat, halaman 296 garis miring minus 072. Lalu kita cari. Nah, tidak ada datanya, jadi kita harus menginput arsip tersebut. Di sini arsipnya itu dari contohnya dari Diskominfotik kepada Dinas Perpustakaan dan Karsipan. Jadinya ini merupakan arsip masuk bagi Dispusit. Kita tambahkan. Lalu di sini sudah di halaman menu inventarisasi arsip masuk. Di sini ada tombol arsip masuk, tambah arsip masuk. Lalu kita ada tiga tipe lagi nih. Ada NDOPD DKI, ND non DKI, dan ND internal OPD. Bedanya itu untuk ND OPD DKI adalah naskah dinas yang diciptakan di lingkungan Pemprov DKI. Jadi antar dinas dan misalnya suratnya itu memiliki KOP. Nah, untuk ND non DKI itu maksudnya surat yang diciptakan oleh kementerian atau lembaga, perorangan, perusahaan, atau pemerintah daerah lainnya. Nah, ini yang terakhir ada ND internal OPD. Itu maksudnya naskah dinas yang diciptakan per bidang. Jadi antara bidang-bidang di suatu unit kerja. Karena ini merupakan dinas apa naskah dinas dari Diskominfo, berarti tambah sebagai ND OPD DKI. Sini kita sudah di menu tambah inventarisasi arsip masuk. Jenis naskah dinasnya yaitu undangan, surat undangan, nomor suratnya 072, lalu tanggal suratnya 27 Januari 2020. Nanti akan muncul dari apa namanya? Saya tampilkan contoh suratnya di layar. 27 Januari 2020. Nah, penciptanya itu kita cari berdasarkan pencipta suratnya. Dinas Komunikasi Informatika Statistik. Lalu selanjutnya kita input perihalnya yaitu di sini undangan. Penerimanya salah satunya adalah Dispusit. Tembusannya boleh dikosong. Tembusannya di sini tidak ada tembusan, lalu kita klik simpan. Nah, di sini ada notifikasi bahwa inventarisasi arsip masuk berhasil disimpan dengan status katalog menunggu persetujuan. Ini sebelum disetujui masih bisa diedit atau dihapus dari apa yang telah diinput tadi. Lalu selanjutnya kita akan menunggu persetujuan dari kepala subbagian umum di unit kerja masing-masing. Melanjutkan inventarisasi arsip masuk yang ND non DKI. Kita pilih dulu jenis suratnya. Ini surat
biasa. Masukkan nomor suratnya 508 titik 2 titik 1 garis miring KD I titik 02. Tanggal suratnya ini 19 November 2018. Untuk kelompok penciptanya ini dari kementerian atau lembaga. Pencipta. Pusat. Kita cari penciptanya dulu, pusat pengembangan program. Jika tidak ada, kita dapat menambahkan penciptanya dengan menambahkan unit kerja. Pusat pengembangan program dan pembinaan diklat. Kita klik simpan. Oke, kita masukkan ulang. Oke, kemudian kita klik selanjutnya. Isi perihalnya di sini undangan workshop. Dan diseminasi kebijakan pengembangan kompetensi PNS. Kemudian kita isi penerimanya di sini, penerimanya Dinas Perpustakaan. Untuk tembusan di sini tidak ada. Kemudian setelah jenis naskah dinas, nomor surat, tanggal surat, kelompok pencipta, pencipta, perihal penerima dan tembusannya sudah diisi, kita dapat mengklik simpan. Arsip masuk berhasil disimpan. Berikut arsip yang telah diinput. Kemudian selanjutnya dapat meminta persetujuan kepada OK untuk arsip yang telah arsip masuk yang telah diinput tadi. Untuk menyetujui arsip yang tadi telah diinput, kita login menggunakan akunnya UK. Sini tipe loginnya penciptaan naskah dinas. Kemudian masukkan captcha-nya. Di sini sudah ada notifikasi arsip masuk yang telah kita input tadi. Sama seperti arsip keluar yang sebelumnya, bisa langsung kita centang kemudian menyetujui katalog arsip, atau bisa juga kita buka terlebih dahulu. Mungkin masih ada yang salah atau masih ada yang mau diedit dari UK-nya.
Kemudian jika tidak ada, bisa langsung simpan dan persetujuan katalog arsip. Yang ini kita langsung setujui di kolom checkbox-nya. Dan klik lanjutkan. Katalog arsip berhasil disetujui. Kemudian kita kembali lagi ke akun penata arsip. Tipe loginnya pengelolaan arsip, kemudian masukkan captcha-nya. Role-nya pilih sebagai penata arsip. Iya. Kemudian arsip yang telah disetujui tadi sudah disetujui di masih diinventarisasi arsip masuk. Karena perlu menunggu persetujuan dari lembaga atau SKPD pencipta. Seperti ini dari Diskominfo, statusnya menunggu persetujuan pencipta, yakni dari Diskominfonya. Kalau untuk naskah dinas, arsip masuk yang dari selain SKPD DKI itu statusnya langsung disetujui. Yang dari SKPD atau lain lembaga luar dengan status katalog sudah disetujui tapi status daftar arsipnya belum di DIB, kita dapat memasukkannya ke dalam DIB dengan mengklik checkbox yang ada di paling kiri, kemudian klik masukkan katalog ke daftar isi berkas. Lanjutkan, kemudian daftar isi berkas berhasil disimpan. Arsip masuk yang berasal dari luar luar Dispusip, yakni dari SKPD Dinas Kominfo. Kita perlu menyetujuinya dari akun Diskominfonya. Baik, kita akan login menggunakan akun UKA di Diskominfo. Menyetujui arsip masuk dari Diskominfo yang tadi, kita login menggunakan akun UKA Diskominfo. Masukkan passwordnya. Tipe login penciptaan naskah dinas. Masukkan captcha-nya. Karena yang kita input tadi itu arsip masuk, jadi sebagai pencipta Diskominfo masuknya di arsip keluar mereka. Kemudian kita centang di checkbox-nya, klik menyetujui katalog arsip. Lanjutkan. Katalog arsip berhasil disetujui. Dan kita kembali lagi ke akun penata arsip Dispusip. Login kembali sebagai penata arsip Dispusip yang telah menginput arsip masuk tadi. Tipe loginnya pengelola arsip, masukkan captcha-nya. Sudah masuk arsip masuk yang telah diinput di daftar isi berkas. Kemudian kita edit informasi lanjutannya. Untuk tingkat perkembangan di sini filenya yang copy, untuk kode klasifikasi namanya tidak ada karena nomornya nomor dari luar. Kemudian pilih kode klasifikasinya KG 04
00. Lembarnya ada 2 lembar. Jumlahnya. Deskripsinya arsip. Deskripsi kita bisa menjelaskan sesuai dengan surat. Masukkan kata kuncinya di sini. Pengembangan potensi panas workshop. Oke. Ini untuk keterangan kita kosongkan dan klik simpan. Daftar isi berkas berhasil disimpan kembali. Kita isi informasi lanjutan untuk arsip masuk dari diskominfotik tadi. Kita cari suratnya. Klik cari. Terus kita klik ubah. Tingkat perkembangan ini copy. Klasifikasi yang lama ini 072. Untuk kode klasifikasi, okay. Untuk jumlahnya ada 3 lembar. Hanya undangan, perihalnya hanya undangan. Jadi di deskripsinya kita jelaskan secara rinci. Pembinaan statistik sekolah. Dan masukkan kata kuncinya di sini, pembinaan statistik moral. Data elektronik. Oke, keterangan kita kosongkan, kemudian klik simpan. Kita kembali lagi. Kolom checkbook telah muncul, berarti informasi lanjutannya telah diisi dan dapat dimasukkan ke dalam daftar berkas.